Periksa tekanan angin ban, telapak dan dinding ban, serta bibir velg mobil. Apakah terdapat hal aneh seperti terdapat benjolan, bolong, atau sobek pada permukaan ban? Apabila menemukan kejanggalan, segera bawa mobilnya ke bengkel. Kedua, rem mobil. Komponen selanjutnya adalah rem. Komponen mobil yang satu ini juga tidak kalah penting dan krusial saat berkendara. Sebisa mungkin, periksa kondisi rem mobil dengan cara membuka ban dan memeriksa ketebalan kanvas. Jika ketebalannya kurang dari 1 mm, segeralah menggantinya dengan yang baru. Selain rem kaki, juga perlu memeriksa rem tangan. Rem tangan ini biasanya berhubungan dengan rem belakang mobil. Caranya yaitu dengan melihat ketinggian tuas saat ditarik, bandingkan dengan di saat posisi normal. Apabila jarak tempuh mobil sudah mencapai 20.000 km, setelah dipakai dalam perjalanan jauh, usahakan untuk mengganti minyak rem, agar sistem rem tetap terjaga dengan baik. Ketiga, oli mobil. Komponen mobil lainnya yang perlu diperiksa setelah melakukan perjalanan jauh yaitu oli mobil. Pastikan volume oli tidak kurang dari batas bawah dipstick oil. Selain itu, periksa juga kualitas oli mobil dengan cara meneteskan oli pada jari tangan dan telaah warna dan teksturnya. Lihat warnanya, tidak boleh keruh, hitam pekat, atau cair seperti tercampur air. Rasakan pula tekstur olinya, apakah terdapat butiran-butiran seperti pasir atau tidak. Jika warnanya mencurigakan, seperti yang disebutkan, dan terasa butiran kasar pada saat digesek dengan jari, segera lakukan penggantian, supaya performanya kembali normal. Segera lakukan pengecekan, agar Anda segera mengetahui kerusakan yang terjadi pada komponen mobil, segera lakukan pengecekan secara menyeluruh. Bawa mobil Anda ke bengkel-bengkel mobil terdekat. Mengetahui kondisi mobil dengan lebih dini, tentunya akan membuat Anda bisa memperbaikinya lebih cepat dan mobil kembali ke kondisi prima.
We'll be right back.